Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita berjumpa kembali dalam pembelajaran daring kimia. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai kelimpahan unsur di alam. Simak penjelasan yang akan Ibu sampaikan baik-baik ya, dan nanti kerjakan tugasnya dengan baik. Jadi sekarang kita sudah masuk ke bab 3 untuk materi kimia kelas 12. Di bab 3, hal-hal yang akan kita pelajari adalah yang pertama, kelimpahan unsur. Kemudian kita juga akan belajar unsur-unsur golongan 1A dan 2A, unsur-unsur golongan 7A dan 8A, dan unsur-unsur periode 3 dan periode 4. Khusus untuk hari ini, kita hanya akan belajar mengenai kelimpahan unsur. Pertama, kita akan membahas kelimpahan unsur di kulit bumi. Jadi, komposisi unsur-unsur penyusun kulit bumi mulai dari yang terbesar bisa kalian lihat pada tabel ini. Dari tabel ini, kita tahu bahwa unsur dengan kelimpahan atau jumlah terbesar yang menyusun kulit bumi adalah unsur oksigen. Sekarang mari kita lihat unsur dengan kelimpahan terbesar di udara. Yang perlu kalian pahami bahwa istilah udara itu beda dengan oksigen. Jadi udara itu tidak sama dengan oksigen. Oksigen itu hanya salah satu gas yang menyusun udara di sekitar kita. Sedangkan di udara sekitar kita sebenarnya terdiri dari campuran berbagai macam gas. Dan dari tabel ini kita tahu bahwa ternyata gas dengan komposisi terbesar yang menyusun udara bukanlah oksigen, akan tetapi nitrogen. Jadi diingat bahwa gas dengan kelimpahan atau jumlah terbesar di udara adalah nitrogen. Sekarang kita bahas keberadaan unsur di alam. Di alam ada unsur yang dapat kita temui dalam keadaan bebas atau tanpa berikatan dengan unsur yang lainnya untuk membentuk senyawa. Ada juga unsur yang kita temui dalam bentuk biji atau mineral. Unsur-unsur yang dapat kita temui dalam keadaan bebas diantaranya unsur gas mulia, logam, dan non-logam. Unsur gas mulia yang berada dalam keadaan bebas di alam adalah He atau helium, Ne atau neon, Ar atau argon, Kr atau krypton, dan Xe atau xenon. Sedangkan unsur logam yang berada dalam keadaan bebas di alam, contohnya Au, Cu, Pt, Ag. Kemudian untuk unsur non-logam, contohnya adalah oksigen, nitrogen, S atau belerang, dan C atau karbon. Untuk unsur yang ditemui di alam dalam bentuk biji atau mineral, diantaranya mineral yang mengandung unsur besi ada beberapa, yakni pirit dengan rumus kimia FeS2, hematit dengan rumus kimia Fe2O3, magnetit dengan rumus kimia Fe3O4, dan siderit dengan rumus kimia FeCO3.
Untuk unsur tembaga, di alam, tembaga terdapat dalam mineral kalkopirit dengan rumus kimia CuFeS2 dan kalkosit dengan rumus kimia Cu2S. Kemudian untuk aluminium di alam berwujud sebagai mineral bauksit dengan rumus kimia Al2O3 2H2O. Kreolit dengan rumus kimia Na3AlF6. Beril dengan rumus kimia Be3Al2Si6O18. Dan kaolinit dengan rumus kimia Al2Si2O8OH4. Contoh lain unsur yang berwujud sebagai mineral di alam diantaranya unsur timbal yang kita temui dalam bentuk mineral galena dengan rumus kimia PbS, unsur timah yang kita temui dalam wujud mineral kalsiterit dengan rumus kimia SnO2, mineral emas, magnesium yang kita temui dalam bentuk mineral magnesit dengan rumus kimia MgCO3 dan kalsium yang kita temui dalam bentuk mineral dolomit dengan rumus kimia MgCaCO3 2. Nah anak-anak, sekian pembelajaran daring kimia hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya dan jangan lupa kerjakan tugasnya dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.